Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bumi Berguncang Ketika Yesus di Atas Salib. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 51 bagian B dan ayat 52. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Anak-anak, saat-saat Yesus menyerahkan nyawanya ketika ia berkata, "Sudah selesai." Kegelapan masih meliputi daerah itu. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54. Pengakuan pertama bahwa Yesus adalah anak Allah dari orang-orang yang turut menyalibkan Yesus dinyatakan saat-saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Kematian Yesus di atas kayu salib mengubah hati beberapa orang yang turut menyalibkan dan mereka yang turut menyaksikan. Kegelapan di daerah itu, gempa yang menggoncang bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 27 ayat 51 dan 52. Anak-anak, banyak orang yang pulang dari tempat di mana Yesus disalibkan, pulang sambil memukul-mukul diri. Lukas 23 ayat 48. Tampaknya kematian Yesus tidak hanya mengguncang bumi dan tidak hanya membuka kubur, tetapi mengguncang hati yang menyaksikan penyaliban Yesus. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 27 ayat 52. Pada saat Yesus berseru dan gempa mengguncang bumi, kuburan orang-orang kudus terbuka. Tetapi mereka bangkit pada sesudah Yesus bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Anak-anak,
ketika engkau mempelajari kisah penyaliban Yesus. Dia mati, disalibkan sebagai juru selamat. Apakah kisah peristiwa itu dapat menggugah hatimu? Dan kemudian, apakah engkau akan memuliakan Allah seperti kepala pasukan itu? Seharusnya itu terjadi, supaya ketika Yesus datang kelak kedua kali, kalaupun engkau mati sebagai orang kudus, maka engkau pun akan turut bangkit dan bersama-sama dengan Yesus ke kota kudus itu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menggugah hatimu untuk memuliakan Allah atas pengorbanannya di kayu salib. Dan kiranya kita akan turut menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.